Allahumma duh Allah soli kulo aturi paring tambahi rahmat ta'zim panjenengan Allah ngala sayyidina ingatase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad salatan kelawan selawat tungkilu kang mindahaken jenengan Allah biha lumantar selawat asimata Indonesia ing ibu kota Indonesia min Jakarta saking Jakarta ila Kalimantan Sarkia. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tersebar sebuah solawat yang disebut solawat ibu kota baru IKN Nusantara. Tetapi setelah kami perhatikan, karangan solawat ini salah, keliru secara ilmu sorof tata bahasa Arab. Disebut di situ solatan tungkilu, padahal dalam kamus bahasa Arab seperti yang di depan kami ini, kamus Al-Munawir Krapyak, ada juga kamus Idris Al-Marbawi dan kamus-kamus yang lain, ini tidak ada di situ lafad yang artinya memindahkan itu dengan mengikuti wazan angkola yungkilu tungkilu. Karena nakola sulasi sudah muta'addi, maknanya nakola sudah memindahkan, jadi nakola yang kulu. Kalau angkola maknanya menjadi memperbaiki, malah memperbaiki, bukan memindah. Jadi yang betul itu sholatan tunaktilu bisa, maknanya masih memindah, banyak memindah-mindahkan. Atau sholatan tunaktilu, ini juga maknanya memindah-mindahkan. Sholatan tunaktilu biha, atau sholatan tangkulu, sudah tepat itu biha. Jadi kalau sholatan tungkilu dengan makna memindahkan itu salah secara ilmu sorob, maknanya memindahkan. Mungkin ini juga isyarat sebagaimana pesan dari guru kami Allah yarham Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, bahwa beliau kurang setuju memindahkan ibu kota Indonesia dari Jawa ke Kalimantan, karena kemerdekaan ada di Pulau Jawa, resolusi jihad Nahdlatul Ulama juga ada di Jawa. Sebagaimana mungkin isyarat kekeliruan, kesalahan dari sholawat yang disebut sholawat IKN Nusantara ini, karena membawa nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.